Oke, kita sekarang berada di Damar Langit ya. Nah, ini ongkos masuknya per kepala 15.000 dan kita parkir di sini dan ini hanya istilahnya menunggu tamu-tamu. Nah, nanti mobil disediakan dari mobil pihak hotel. Nah, nanti saya akan jelaskan dari Damar Langit ini adalah ayamnya, kita petugasnya yang menyuguhkan semuanya. Sebelum masuk kita dapat kartu parking ini sama nih. Nah, petunjuknya bahwa kita sudah masuk sini. Oke. Nah. Bangunannya tribun di sebelah sana, ini coffee shop untuk kopi dan pizza. Di area paling atas di ketinggian 400 meter kita di sini ada dua area restoran. Ini diningnya lebih ke makanan berat. Ke bawah sedikit ini kolam berenang, di belakang bukit juga kita ada dua air terjun dan satu kedai. Cuma untuk ke air terjun kita harus trekking lagi sekitar 250 meter untuk menuju ke Ujora. Kalau misalkan mau ke Damar itu trekkingnya 450 meter dan dikenakan biaya tiket lagi. Untuk menuju ke Ujora tiketnya 35.000. Kalau misalkan mau ke Damar biaya tiketnya 75.000. Damar itu lihat apa? Ini air terjun, Ibu. Air terjun Damar namanya. Kalau misalkan mau ke Aujora ini, kita punya konsep ala Jepang. Kalau misalkan yang ke Damar ini, kita lebih ke Asia aja sih. Nanti diantarnya dari sini. Kalau untuk usia mereka, cocoknya kemana? Oh, ini sudah ini aja, restoran. Di sini juga dapat banget sih. Ini udah makan. Maksudnya untuk pindahan ke restoran, gampang. Iya, dining itu view-nya. Dining aja, tinggal di dining aja kali. Untuk spot foto, paling di sini aja sih, Bu. Di Taman Kencana ya, tapi di atas juga bagus sih kalau mau foto-foto. Iya. Atau mau ke kedai, di sini di belakang bukit. Itu tapi view-nya lebih bagus di sini sih, sama aja view. Jauh banget itu. Iya. Tapi itu bisa diantar semua kan? Diantar, kita diantar di sini. Ini gambar ini. Ya, ini betul. Air terjun. Nah, ini air terjun Damar, ini air terjun Aujora, ini kolam renang yang di atas, ini Langkadet di area paling atas. Kalau yang ini Pasistek? Pasistek di sebelah sini. Kalau ini bangunannya tidak ramah untuk lansia, karena kita tambah gitu loh. Jadi kayak tribun gitu bangunannya. Kalau kedai itu lebih ke angkringan, jadi makanan ringan kayak cemilan, indomie, pisang goreng ada di sini. Gimana? Di posisi mana? Posisinya di sebelah sini. Oh. Cuma kita ini tutup sampai jam 4:30 aja. Oh. Kalau ini kita kan tutupnya sampai malam. Ya udah kalau itu aja di atas, Damar Langit. Oh, paling atas aja. Ah. Ah. Ini aja kali. Parangodek juga sama di dining. Ah. Jadi kita ada dua area gitu, Salak sama Pangrango. Nanti ibu-ibu pilih aja duduknya mau di sebelah mana. Iya. Mau di Pangrango atau di Salak. Iya. Oke, oke. Ini mobilnya? Nah, itu yang sepin dulu ya. Karena kan sudah masa sitranya juga. Nanti kita 35.000. Apa namanya bisa diputer aja tapi enggak stop kan. Nanti stopnya di dining. 35.000 yang mana, Ibu? Kita kan yang
44. Ini juga villa juga? Ya. Insan juga? Tenda-tendanya ya. Yang itu? Rumah-rumah itu? Villa juga? Iya punya. Oh, dia juga? Restorannya masih. Oh. Satu area ya. Yuk, naik. Sambil jalan malam dulu. Paling berat
paling berat depan itu, paling berat depan itu, paling berat depan. Pegang Bu ya. Bu pegang ini ya Bu. Kalau lihat jalannya nggak ngerti. Pemandangannya dilihat. Pelan-pelan ya. Baru buat dia ya. Kita nunggu sebentar sampai mobilnya lihat standar sana baru kita naik. Kalau itu mau khusus itu pribadi bukan. Yang pemiliknya.
kafe kita ya, yang paling tinggi tadi. Nah, di bawahnya itu ini. Langsung ke parkir Mas ya. Per orang itu nyampe. Sip.